Hai, kembali lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku masih ditemenin sama Ayayanta. Hari ini ada video terbaru dari The Onsu Family, lanjutan dari video yang kemarin. Hari ini berjudul Surat untuk Veteran. Kita udah bisa menebak dari isi judul ini, Surat untuk Veteran. Artinya pasti ada kata-kata atau wejangan-wejangan khusus yang diberikan untuk Onyo. Di episode kali ini diawali dengan postingan ataupun komentar ibunya Onyo di Facebook. Ini sempat dipertanyakan sama Ruben karena sama Bunda Sarwenda. Bunda Sarwenda juga. Jadi di sini ibunya Onyo kayak membalas komentar netizen lah ya, kayak fans mungkin. Terus mamanya Petra bilang, "Saya tidak peduli, Mbak, mau dia gemuk atau happy, bukan urusan saya, terserah dia deh, Mbak." Di sini memang agak kurang tepat ya untuk seorang ibu menuliskan kata-kata seperti itu, dimana Onyo tidak pernah membongkar ataupun membenci ibunya di publik ya. Gak pernah Onyo menunjukkan di depan umum kalau ada sesuatu yang dia pendam. Iya, kalau menurut aku sih untuk seorang ibu dari public figure berlaku seperti ini sebenarnya gak banget gitu. Jangan sebenarnya gak penting untuk kita membahas semua komentar orang lain. Mungkin membaca boleh kalau memang sesekali lah gitu, tapi untuk membalas head speech gitu kayaknya itu udah gak terlalu penting buat. Kalaupun mau menjawab sih lebih baik kayak lebih ke jawaban yang lebih menenangkan, netral gitu ya, kan? Tidak menyudutkan siapapun. Ya di sini juga Onyo mempertanyakan juga waktu dia sakit, waktu dia kecil ya. Iya, waktu dia kecil gimana ceritanya, mungkin karena simpang siur ya. Karena dia dapat berita dari keluarga A ceritanya gini, dari keluarga B ceritanya gitu. Di sini akhirnya Ruben mempertegas lagi ke Onyo untuk Onyo tidak membuka lagi cerita-cerita masa lalunya, tidak perlu mengorek-ngorek terlalu dalam cerita tentang penyakitnya tentang apapun itu. Iya, kalau menurut aku benar juga kata ayah Ruben kayak gitu. Jadi lebih baik Onyo fokus ke masa depannya. Iya, akhirnya bapaknya Onyo memberikan pesan-pesan buat Onyo dan juga permohonan maafnya buat Onyo atas kayak apa ya maksudnya. Aku agak berat ngomongnya memang karena kayak ini masalah keluarga. Dan ada permohonan maaf dari semua pihak itu membuat aku tuh yang benar-benar yang ya semoga masalah ini cepat selesai. Pesan saya untuk Onyo, yang pertama, saya selaku bapak menyampaikan mohon maaf untuk semua kekurangan bapak. Bapak Ferry langsung minta maaf untuk semua kekurangan yang sejak Onyo ada dan bersama dengan bapak di NTT. Banyak kenangan-kenangan pahit yang Onyo alami akibat perilaku bapak, perbuatan bapak. Saya minta maaf. Seorang bapak meminta maaf kepada seorang anak, ya itu berarti bapaknya udah melepas semua egonya dia. Di sini mungkin bapaknya sudah menyadari sebenarnya apa yang dia lakuin, dia nyesal gitu atas apa yang dia lakuin sebenarnya. Gitu. Yang membuat Onyo akhirnya benar-benar terluka. Dan secara pribadinya, saya minta maaf. Biarkan itu menjadi kenangan pahit untuk saya saja. Dan Onyo tidak perlu menyimpan itu semua. Kalaupun Onyo punya rasa sakit hati, bapak siap menanggung itu dan pajak. Engkau berhak untuk dendam terhadap bapak. Aku rasa Onyo nggak sekekanak-kanakan itu untuk membenci orang tuanya. Aku rasa setelah ini Onyo mungkin lebih lega karena bisa mengungkapkan isi hatinya, bisa orang tuanya bisa tahu apa yang dirasakan Onyo. Jadi perasaan marah, benci, kecewanya Onyo itu sedikit terlampiaskan dan ya kemungkinan akan hilang dengan berjalannya waktu dan dengan kasih sayang kedua orang tuanya yang di NTT ataupun yang di Jakarta. Di sini juga mamanya Onyo sempat meminta maaf juga kepada Onyo atas semua kekurangan dan perlakuannya selama ini terhadap Onyo. Mungkin itu tidak disengaja oleh mamanya, tapi mamanya juga melepas semua egonya, semua rasa malunya gitu mungkin ya. Atas apa yang udah diperbuat gitu. Untuk meminta maaf kepada Onyo. Dan ini notabene ditonton oleh seluruh Indonesia, mungkin sampai luar negeri. Semua orang menonton ini, tapi mereka, orang tuanya Onyo melepas semua itu. Mereka rela untuk meminta maaf, karena memang mereka merasa
mereka telah gagal dan bersalah terhadap Onyo, membuat Onyo menjadi anak yang tertutup, anak yang memendam kesedihan, anak yang kata Ruben tadi gampang emosian, karena memang masalah-masalah yang dihadapi Onyo waktu dia masih kecil di NTT kemarin. Dengan berurai air mata, mamanya Onyo benar-benar minta maaf sampai berapa kali gitu ya. Aku tuh kalau ngomongin masalah ibu aku tuh sedih. Ngelihat ibu nangis minta maaf kepada anaknya gitu guys. Kayaknya tidak ada ibu yang benar-benar kayak ngebuang anak gitu ya. Pasti pasti semua ada alasan, sebab ada alasannya gitu. Nah, kalau aku sedih kalau ngomongin masalah ibu karena memang ya aku jadi nggak bisa berkata-kata ngelihat ibunya Onyo nangis itu aku tuh benar-benar kepikiran kayak ingat orang tua kita juga gitu kan. Saat orang tua kita minta maaf karena dia merasa gagal mendidik kita, minta maaf karena ibu kita tidak bisa memberikan sepenuhnya yang anak inginkan itu, aku bisa merasakan kayak kekecewaan orang tua gitu terhadap diri mereka sendiri ya, bukan terhadap anaknya. Saat mereka tidak bisa membahagiakan anaknya, itu benar-benar bikin aku sedih banget di sini. Maaf. Sama ini aku juga hari juga. Waktu bersama mama ya, maafin. Dan Onyo tadi mohon maaf kalau Onyo ada salah ngomong sama. Onyo juga minta maaf di sini. Minta maaf. Dan Onyo pengen mama sama bapak. Pengen bapak sama mama itu udah nggak ada kayak saling musuhan. Iya, udah nggak ada saling musuh-musuhan. Di sini dewasanya Onyo ya. Habis kisah cerita ini. Saat dia terluka dia tuh masih mengingat orang lain tuh. Sebenarnya sampai cerita ini nggak ada lagi cerita-cerita. Iya. Tidak ada lagi musuh-musuhan setelah ini semua. Iya. Hidup dengan baru. Memikirkan masa depan adiknya, kasih sayang adiknya juga, karena Onyo tidak mau adiknya merasakan apa yang dia rasakan. Dia, gitu. Jadi dia berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan ekonomi adiknya agar ibunya fokus memberikan kasih sayang kepada adiknya. Iya, karena Onyo nggak mau kayak kasih sayang ibu bapaknya itu kurang terhadap adiknya gitu ya kan. Itu benar-benar sikap yang dewasa banget dari Onyo. Dan aku tadi dengar Onyo ngomong di sini tuh. Onyo pingin ibunya tuh lebih mementingkan anaknya dibanding pekerjaannya meskipun itu lebih penting gitu. Iya. Itu membuktikan kalau Onyo memang belajar dari pengalamannya dia mengambil hikmah dari apa yang dia, yang terjadi terhadap Onyo waktu dia masih kecil dengan segala kekurangannya dia. Onyo sekarang udah punya dua keluarga. Gimana pun bunda sama ayah itu hanya menjadi orang tua asuh Onyo. Gimana pun bapak sama mama itu orang tua kandung Onyo, dan Onyo harus tetap Sarwenda menghormati orang tua kandung Onyo dan keluarga Onyo. Di sini Sarwenda memilih kata yang benar-benar hati-hati sekali, dan pesannya memang simple tapi itu susah dilakukan, untuk hormat kepada orang tua dan melupakan semua kenangan-kenangan yang jelek-jelek di masa lalunya. Onyo anak. Semua sudah diungkapkan bagaimana perasaanmu tentang orang tuamu. Ayah hanya minta tolong padamu nak. Perlahan berdamailah dengan suasana ini. Iya, Onyo harus berdamai. Cerita hidupmu yang kamu anggap luka, biar tugas ayah bunda mengobati tanpa perlu kau ungkit lagi. Lapangkanlah hatimu nak. Jadilah kesatria yang tangguh. Aku yakin Onyo tangguh dengan masalah yang dihadapi selama ini. Onyo sayang, terbanglah tinggi setinggi-tingginya. Capailah apa yang kamu mau capai. Kejarlah nak, tanpa harus ada yang tersakiti. Tolong sayangi dan rangkul. Bahagiakan orang tua kandungmu. Hampir sama sebenarnya sama Sarwenda ya, pesannya.
hormat dan menyayangi orang tua kandungnya. Disayang oleh dua keluarga sekarang. Itu keluarga yang utama ya, keluarga Ruben dan keluarga yang ada di NTT. Masih banyak lagi keluarga-keluarga BXB yang sayang banget sama Onyo. Dan aku yakin Onyo akan berdamai dengan dirinya sendiri. Karena ini tidak bisa kita yang memaksakan Onyo. Harus dirinya Onyo sendiri. Onyo harus benar-benar yang berdamai dengan dirinya untuk menerima semua kenyataan yang udah terjadi. Dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan keluarga-keluarganya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya Onyo yang mungkin membuat luka yang mendalam terhadap Onyo. Dan video ini diakhiri dengan pelukan yang penuh kasih sayang di antara Onyo, bapak dan mamanya gitu kan. Aku melihat di sini semua sudah merasa lega. Iya, apalagi senyum dari ibu dan bapaknya kandungnya gitu ya. Aku melihat senyumannya pas begitu melukanya tuh benar-benar kayak lepas gitu ya kan. Jadi beban selama ini yang mereka tanggung, tiga-tiganya menanggung beban masing-masing. Akhirnya semuanya tertumpahkan, tercurahkan dan terlampiaskan hari ini di video ini. Dan setelah ini tidak ada lagi cerita sedih, cerita duka yang dialami Onyo dan semua keluarganya. Gak ada masalah-masalah yang seperti ini yang muncul lagi gitu ya kan. Tapi ini masih berlanjut lagi video ini. Masih ada video tayangan lagi setelah ini. Kita tunggu apa yang akan dilakukan Bapak Ferdi. Karena Bapak Ferdi katanya akan melakukan secara adat, secara adat terhadap Yeye. Aku ngerti nih, secara adat apa yang mau dilakukan. Karena Ruben pun nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kita tunggu video selanjutnya. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa juga dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri. Dan loncengnya jangan lupa juga buat nyalain ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya.